شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi satu doa. Doa yang ketujuh iaitu diberi kebenaran. Doa ini saya ambil daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Doa ini berdasarkan hadis Abi Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, katanya, aku bertanya kepada Aisyah Ummu Al-Mu'minin, maksudnya dengan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka solatnya? Aisyah menjawab, apabila bangun malam baginda membuka solatnya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimil ghaib was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fiha kanu fihi yahtalifun, ihdini lima tulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang ghaib mahupun yang kelihatan, engkaulah yang menghakimi hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran di dalam apa yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke arah siratul mustaqim kepada sesiapa yang kau hendaki. Imam Nawawi menyebut bahawa para ulama berkata, dikhususkan dengan sebutan mereka Jibril, Mikail, Israfil, sekalipun Allah SWT Tuhan kepada seluruh makhluk, adalah bagi menunjukkan sifat dan tanda-tandanya itu, bagi menunjukkan kemuliaan dan kelebihan mereka di atas lainnya. Maksud ungkapan fiha kanu fihi yahtalifun adalah dari apa yang mereka perselisihkan dari urusan agama dalam kehidupan dunia mereka, dan tunjukkanlah kepada mereka hak dan benar dalam perselisihan ini dengan taufikmu. InsyaAllah, mailah tuan-tuan dan puan-puan, mailah kita mengamalkan doa ini. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.